guys, welcome back to my channel Dilan Process. Untuk kalian penggemar game balap mobil, berikut ini kami merekomendasikan 10 game balap mobil yang bisa kalian mainkan secara online dan juga offline, yang memiliki grafik terbaik yang cukup seru untuk kalian mainkan dalam versi mobile, dimana untuk beberapa di antaranya merupakan sebuah game balap mobil yang bergenre open world dan juga kalian bisa melakukan modifikasi yang cukup seru untuk kalian coba. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa kalian tinggalkan like, komen, dan juga subscribe-nya. Nah, langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Cekidot. Netflix Asphalt Extreme merupakan sebuah game balap mobil yang diproduksi oleh Netflix sendiri. Untuk gameplay-nya sendiri, ini sangatlah mirip seperti pada gameplay pada game Asphalt. Akan tetapi, di sini kalian akan mengendarai seperti mobil rally, lalu juga seperti mobil off-road, mobil monster dengan nuansa off-road yang sangat ekstrim. Untuk pengkontrolan di dalam game yang satu ini sangatlah mudah untuk kalian pahami, di mana kalian hanya perlu menggerakkan device kalian ke kiri dan ke kanan atau juga dengan menggunakan beberapa tombol yang simple untuk kalian mainkan. Dan juga tersedia banyak sekali mobil yang bisa kalian pilih untuk kalian kendarai pada sebuah lintasan yang sangat ekstrim dengan kecepatan penuh untuk memacu adrenalin kalian. Gear Club Straddle merupakan sebuah game balap mobil dengan tampilan dan juga grafik yang sangat menawan. Dan juga untuk game mobil balap yang satu ini memiliki lisensi yang sangat sungguhan seperti mobil Mercedes dan juga banyak lagi mobil dari lisensi yang sangat nyata. Dan juga untuk game yang satu ini memberikan 3 fitur untuk kalian kemudikan dalam permainan di dalam game ini untuk pengkontrolannya. Seperti tampilannya sendiri, untuk grafiknya ini memiliki grafik yang realistis dan juga untuk mobilnya terlihat sangat nyata. Mulailah karir kalian dalam melakukan pembalapan untuk menaklukkan semua sirkuit dan juga tantangan yang ada di dalam game yang satu ini. Car X Street merupakan sebuah game balap mobil yang diproduksi oleh Car X Technologies. Game ini dirumorkan juga telah rilis di Play Store untuk bisa dimainkan dalam perangkat Android. Akan tetapi, tersedia juga banyak cara untuk kalian bisa memainkan game yang satu ini dengan menggunakan VPN dan juga banyak lagi teori yang bisa kalian gunakan. Game ini yang pastinya merupakan game yang sangat ditunggu-tunggu karena untuk game ini merupakan game dengan kualitas grafik PC yang sangat menarik untuk kalian coba, karena untuk game ini merupakan game yang bergenre open world racing. Disertakan juga untuk game mobil balap yang satu ini bisa kalian untuk modifikasi. Drive Zone Online merupakan sebuah game mengemudi online dengan bergenre open world dan juga memiliki grafik yang sangat luar biasa. Dan juga kalian bisa bergerak bebas ke sana kemari dan juga memilih setiap peta untuk melakukan misi tertentu dan juga untuk kalian selesaikan. Untuk pada awalnya ini mungkin terlihat tidak adil karena mungkin saat di awal game ini kalian tidak memiliki kecepatan yang maksimum. Namun setelah kalian banyak menyelesaikan misi dan juga mengikuti ajang balapan, kalian akan memiliki skill dan juga statistik yang berbeda. Karena di setiap levelnya, kalian bisa membuka setiap item-item tertentu dan juga untuk melengkapi setiap bagian mobilnya yang pastinya ini sangat seru. Red X Multiplayer merupakan sebuah game balap mobil racing di mana kalian akan melakukan balapan secara multiplayer untuk bersaing melawan rival kalian di dalam game secara real time. Untuk grafik di dalam game ini juga sangatlah epic untuk dalam perangkat Android dan juga iOS, di mana untuk game futuristik ini dengan lokasi yang menakjubkan seperti kalian bisa mengendarai mobil EV yang sangat menarik, disertai juga dengan sensasi dikejar polisi atau juga dengan banyak lagi mode turnamen yang bisa kalian mainkan di dalam game ini. Saat kalian menyelesaikan setiap levelnya, di sini kalian akan bisa meningkatkan statistik mobil terbaik kalian nih guys.
Nos New Nation merupakan sebuah game balap mobil offline di mana kalian akan memainkan game ini secara open world disertai dengan pengkontrolan dan juga map peta yang diadaptasi dari GTA. Di mana untuk cara bermain di dalam game ini cukuplah unik, di mana kalian hanya bebas untuk melakukan balapan dan juga mengemudi selihai kalian saat melakukan pengemudian di dalam mobil kalian dan juga menghindari setiap rintangan. Pada NPC-nya ini untuk mobil lain tidak akan bergerak karena untuk game ini disertai hanya untuk bisa kalian mainkan secara bebas tanpa melakukan misi dan juga pekerjaan di dalam game ini. ORC Open World Racing merupakan sebuah game balap mobil open world di mana untuk game balap mobil ini merupakan game dengan kualitas grafik terbaik dan juga untuk game mobil balap yang satu ini juga kalian bisa memainkan dengan mode offline dan juga untuk mode multiplayer secara online. Untuk pengkontrolnya sendiri ini juga sangat mudah untuk kalian pahami dan juga tersedia banyak mobil yang bisa kalian kendarai untuk bisa melaju maksimum secara bebas pada setiap kota yang sangat luas dan juga untuk mobilnya kalian bisa melakukan modifikasi. Police Patrol Simulator merupakan sebuah game simulasi mobil di mana kalian akan melakukan simulator patroli polisi pada sebuah jalanan untuk mengembangkan tugas dan juga kewajiban kalian dalam melakukan patroli. Game ini merupakan game yang bergenre open world dan juga untuk mobilnya kalian bisa melakukan modifikasi dan juga kalian bisa memainkannya secara offline di Android dan juga iOS kalian nih guys. Tujuan kalian di dalam game ini melakukan misi-misi tertentu seperti di jalanan dan juga mengumpulkan poin-poinnya agar kalian bisa memodifikasi mobil kalian yang cukup seru untuk kalian mainkan untuk game yang bergenre open world simulator. Drift Legend Real Car Racing merupakan sebuah game balap mobil yang bergenre stunt driving dan juga simulasi balap mobil. Untuk game mobil balap ini memiliki kualitas terbaik dalam versi mobile yang cukup seru untuk kalian mainkan bagi kalian penggemar game balap mobil drifting. Cara bermain di dalam game ini, kalian hanya perlu melakukan drifting tanpa menyentuh apapun dengan mengumpulkan rekor tertentu sampai kalian menjadi top score di dalam game ini. Dan juga untuk game mobil offline ini tersedia banyak pilihan mobil dan juga kalian bisa melakukan modifikasi yang cukup seru untuk kalian mainkan untuk menambah sensasi gameplay di dalam game kalian. Rally One Path to Glory merupakan sebuah game balap mobil rally di mana untuk game balap mobil ini kalian bisa memainkan dalam mode multiplayer yang cukup seru untuk kalian mainkan bersama teman kalian saat kalian mabar. Dan juga untuk game balap mobil ini memiliki grafik terbaik dan juga terlihat realistis untuk game yang bergenre mobil balap rally. Dan juga tersedia banyak sekali mobil yang bisa kalian pilih untuk bisa kalian mainkan sebagai mobil andalan terbaik kalian yang pastinya ini cukup seru untuk kalian mainkan. Nah, itu dia 10 game yang kami rekomendasikan versi Dylan Process. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian tuh tinggalkan like, komen, dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa untuk di video terbaru selanjutnya, dan bye-bye!